Kota Bandung memiliki beragam destinasi yang menarik. Tak melulu soal alam dan kuliner, rekam jejak masa lalu juga bisa jadi tujuan wisata yang asyik, seperti Museum Pos Indonesia. Pagi itu, puluhan siswa SMP Mazaya Islamic Boarding School berkunjung ke Museum Pos Indonesia. Kegiatan itu digelar untuk menambah wawasan para pelajar tentang sejarah persuratan sebagai media komunikasi pada masa lalu. Museum yang letaknya berdekatan dengan kantor Gubernur Jawa Barat ini masih kokoh dan terawat dengan baik. Padahal usianya sudah nyaris seabad dan mulai dipakai sejak 1933. Dengan dominasi cat berwarna putih, museum itu memamerkan berbagai koleksi perangko, surat, hingga segala perlengkapan surat-menyurat lainnya. Salah satu peserta, M. Fadil Nugroho mengungkapkan bahwa kunjungan ke Museum Pos Indonesia menjadi cara yang unik untuk mempelajari sejarah. Menurutnya generasi muda perlu mempelajari sejarah yang menjadi keunikan bangsanya. Ya, pesan-pesannya sih jangan lupain sejarah ya. Karena pastikan sejarah harus diingat. Dan ini juga bisa menjadi misalkan kayak nilai uang atau apapun yang juga menjadi kekayaannya Indonesia. Sebagai salah satu sekolah yang berada di bawah naungan LDII, SMPN IBS menerapkan sistem pembelajaran selama 24 jam secara berkesinambungan. Dengan adanya rekreasi sembari belajar, Kepala Sekolah SMPN IBS, Ari Firmansyah berharap para siswa bisa refreshing untuk menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sekolah yang padat. Menghilangkan rasa jenuh anak dengan begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat baru buat anak bisa melanjutkan kegiatan di sekolah. Selain berkunjung ke Museum Pos Indonesia, mereka juga mengunjungi Ocean World Science Center yang merupakan wahana edukasi di Trans Studio Bandung. Di sana, mereka menyelami dunia bawah laut melalui berbagai alat peraga ataupun interaksi langsung. Kegiatan ini diikuti oleh 49 siswa yang juga didampingi oleh guru dan pamong. Dengan adanya wisata edukasi, pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung dari tempat yang dikunjungi.